Halo guys, kembali lagi di channel ini ya guys ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tahu gimana caranya ganti server di PUBG Mobile guys. Ini sekarang kan aku lagi main di server KRCB. Nah terus ini aku mau ganti ke server Asia. Nah caranya itu kita klik yang tombol yang select mode ini guys. Terus di sini kita klik yang di sebelah kanan atas ini guys. Oke, jadi ini kan di sini ada beberapa tombol. Ini kita pilih yang settings, guys. Terus di sini kita pilih select server yang change ini, guys. Oke, jadi di sini kan ada tulisan cannot be changed again within 60 days. Nah, itu maksudnya itu setelah kita ganti server itu kita harus nunggu 60 hari buat bisa ganti server lagi guys. Oke, jadi di sini kita klik tombol yang ini guys. Dan di sini aku pilih yang server Asia guys. Kalau kalian terserah mau pilih server apa. Oke, jadi ini kita klik OK dan ini kita klik OK lagi. Oke, jadi ini tadi yang tulisannya KRCB itu sekarang udah berubah jadi Asia guys tulisannya. Berarti ganti servernya itu udah berhasil guys. Oke, dan ini di sini di sebelah kiri bawah ini juga tulisannya udah berubah jadi Asia. Oke guys, mungkin segitu dulu video kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.